Dalam komunikasi itu ada empat hal yang paling penting, Bapak Ibu. Yang pertama adalah artikulasi. A, I, U, E, O-nya harus jelas. Ngomong apa? Kalau kita ngobrol sama orang, ini ngomong apa ini orang? Artikulasi itu penting. Lalu intonasi. Naik turun nadanya juga diatur. Coba suami istri. Karena suami orang Batak, sayang aku cinta kepadamu. Ini istrinya bingung ini. Ini cinta apa enggak nih? Intonasinya tinggi banget. Artikulasi, intonasi, dan ekspresi. Ekspresi itu penting saat berkomunikasi. Apalagi saat menyatakan cinta. Tatap matanya, ya kan? Jangan orangnya di sini, aku cinta kamu. Pas begini orangnya udah kabur. Nah, tapi yang paling penting nih yang nomor 4 ini loh. Isilah yang paling penting.